Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dan Ustaz Khalid Basalamba bertemu di Arafah, Arab Saudi seusai menunaikan ibadah haji. Keduanya duduk di kursi disediakan di tenda 13 Arafah. Terlihat momen ketika Gus Miftah dan Ustaz Khalid Basalamba tampak bahagia dengan dipertemukannya mereka berdua di tanah suci. Pertemuan yang dibarengi dengan momen berpelukan antara keduanya rupanya menjadi sorotan publik. Mereka berdua juga terlihat akrab ketika saling berbincang. Banyak orang yang mengomentari positif akan momen tersebut. Momen pertemuan kedua pendakwah ini diabadikan melalui foto yang kemudian diunggah oleh Gus Miftah melalui akun Instagram miliknya @gusmiftah pada Sabtu 9 Juli 2022. Sebelum bertemu, Gus Miftah dan Ustaz Khalid Basalamba sama-sama pernah berpolemik soal wayan. Meski begitu, kini keduanya sudah saling memaafkan satu sama lain.